then our title of our concept today is I'm not afraid to share the gospel. But before I will introduce the person, the one that talked is our leader music department, Jenny Samosir. So now, before we open our program, let us get in. Let us raise up everybody, and then we will open our Advent music number 111. Jesus coming soon. Special number, something beautiful. Let's continue.
Kasih dan
mendengarkan kami mengalami dari sebagai mujizat. Dan semoga mujizat yang sama juga menjadi bagian dari kita semua. Thank you.
Shalom. Selamat hari Sabat. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik. Baik, begitulah. Thank you.
Masing-masing sudah punya ya. I'll hold it. Ini adalah data yang akurat. Nanti kalau saudara mau jadi sponsor Green Card, ini adalah akurat. Gereja kami sudah melaksanakan ini beberapa kali. Jadi intinya begini, saudara lihat ada itu video sedang diambil. Dan itu akan dicetak, jadi kita akan ada CD. Jadi kita akan ada CD, saudara DVD. Akan bisa beli. DVD bukan CD. DVD. Nanti saudara bisa order, jadi saudara akan dikasih kertas. Ada empat benefitnya. And this is true. First, the benefit if you have a DVD. Saudara bisa punya data untuk immigration. Jadi saudara pegang ini, nanti DVD-nya, kalau saudara mau sponsori anak, opung, apa semua, nanti ditanya, Pak, organisasi apa yang Anda punya? Ini buktinya, Pak, saya ada di sini, ini di dalamnya ada saya. Ya. Yang kedua, benefit kedua ada memorable. Nanti kalau saudara sudah tua, ada cucu, bilang sama anak, opung dulu pernah show di sini, ini buktinya. Memorable ya. Yang ketiga, you help to build our church. Jadi kita mau build gereja, kurang 50,000. Jadi, kalau saudara sumbang, kita bukan nggak ada modal untuk bikin DVD. Jadi kita hitung kalau harganya $25 berarti kita profit marginnya sekitar $10 or less lah. Jadi kalau saudara mau nyumbang $25 berarti saudara menyumbang ke gereja $10 or less. Yang keempat, benefit yang keempat, nanti setelah keluar saudara akan makan soto gitu, kita siapkan. Jadi perhatikan empat ini. Pertama, immigration. Kedua, memorable. Ketiga, you help us to build something. Empat, saudara buat soto. Jadi saudara-saudara, make sense ya. I'm going to say heart to heart. Gereja ini hampir membeli gereja. Jadi saudara-saudara, kita mau ask God. Ya, I'm going to pray. This is my testimony. Saudara-saudara yang pernah menyumbang kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan, in my personal belief, if I will go, tidak pernah Tuhan tidak kembalikan. Amen. Jadi kalau saudara nanti boleh dibagikan ke pagi supaya mereka tulis, tuliskan nama Anda, address Anda, email Anda, phone number Anda, dan how much you gonna give to the Lord. Yeah. Jadi all your money is not to us. All your money go to the building fund. Yeah. Jadi sekali lagi, saudara pegang ini exactly, karena kita sudah laksanakan di gereja ini, kita sudah sponsori orang, mendapat gereja, hanya bermodal begitu. Hanya bermodal buku acara. Jadi ini adalah saudara-saudara punya pegangan. Jadi you hold it, saudara punya DVD, kalau saudara mau sponsor anak, cucu, segala macam, ada pertanyaan, pasti. Saya sudah hadir di court beberapa kali. Ya, pasti ada. Organisasi apa Anda terlibat? Jawabnya, Pak, saya terlibat di organisasi sistem konser. Saya ada di sini. Ini aku acaranya, ini CD-nya. Ini DVD. Ini DVD-nya. Jadi saudara boleh tulis, sekali lagi nama Anda, karena ini R1, jadi nggak bisa keluarkan duit katanya. Nama Anda, address Anda, email Anda, phone number Anda, nama sudah lagi, to the Lord. Sementara ini bagikan, saya mau kasih testimoni 3 menit. Saya pulang ke Indonesia, mereka sangat susah ya. Jadi contohnya, guru di sana digaji 1 bulan 1 juta. Saya tidur di hotel, 1 malam 750.000 rupiah. Jadi kita pergi ke situ, kita... Jadi sebenarnya kalau saudara dapat visa, kalau saudara tinggal di Amerika, you are the luckiest one. Mereka mau membayar untuk datang ke Amerika. Ada 3 orang, sudah 3 kali maju, gak dapat-dapat. Jadi kalau sudah dapat, saudara korbankanlah untuk majukan pekerjaan Tuhan. Spend. You come here, God protect you, give you visa, you have a work to do in this America. So give the $25. It's not too hard, right? Okay, mari kita berdoa. Surga, Tuhan mengerti kenapa kami ada di sini. Tuhan tahu siapa kami. Tuhan mengerti kedalaman hati kami. Tuhan mengerti cita-cita kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa,
Biarlah oleh saudara-saudara kami yang ada di sini Tuhan berkati secara spesial. Mungkin mereka mempunyai permintaan khusus dalam hati mereka. Jawablah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu bermohon kepada mereka untuk memberikan dana sebagian dari berkat Tuhan. Gerakan hati mereka supaya memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah boleh dana yang digunakan hanya untuk kemajuan pekerjaan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Engkau sudah melindungi kami, sudah memberikan sesuatu ke kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gereja Colton. Terima kasih karena Tuhan kalian datang ke tempat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Kalau bisa memimpin lagunya, perantoran pulang sini sebarang sekali. Tapi apa, Colton bisa terus, ya, terima kasih langsung. Kita sudah berani tetap pada waktunya, kita akan berdoa dan kita akan amin. Silakan pendeta, baik kita tutup kepala dan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan di sore hari Sabat yang indah ini, karena Engkau telah memberikan waktu yang indah bagi kami semua datang ke tempat yang suci ini untuk membesarkan dan memuji nama Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua di dalam hidup sehari-hari. Kiranya semua talenta dan bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada sore hari ini itu dapat menjadi satu bau-bauan yang harum bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua kami yang ambil bahagian di tempat ini. Oh Bapa, ajar kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu di segala waktu, di segala berkat, di segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, khususnya ketika kami berada di dalam dunia perantauan kami di Amerika ini. Ingatkan kami supaya kami jangan lupa kepada-Mu sebagai Allah yang kami kasihi dan Allah yang selalu memperhatikan kehidupan ini. O Bapa di surga, sore hari ini ibu-ibu di jemaat Colton dengan kerendahan hati telah menyediakan hidangan di ruang sebelah untuk kami nikmati bersama. Sebelum kami mencicipinya, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat surga Engkau turunkan kepada makanan dan minuman yang sudah disajikan, agar itu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan itu juga dapat memberikan kesegaran bagi jiwa dan tubuh kami di sore hari ini, sambil kami beramah-ramah satu dengan yang lain. Terpuji nama-Mu Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sekian, inilah Director of Music, Samosir. Kita berdoa ya.